apa wangi sangat sampai ke bilik bau ni? Alah, telur dadar dengan kari ayam je. Nah, kalau ipun jangan biar telur tu hangit. Tak, tak hangit. Biasa kalau buat kat depan rumah kita tu. Aduh, buat hal pula dah daripada depan rumah orang. Datang apa? Abang ni tengok. Takut mengacau. Pulak dia mati. Mana pula si Syak? Aku sal. Nak jual kereta ke depan rumah saya ni? Abang Fauzi. Bang, ya Allah. Buat apa depan rumah saya ni subuh-subuh hari ni? Itulah dia. Saya nak pergi subuh tadi. Saya nak pergi subuh tapi sebelum tu nak pergi sahur dulu. Jom kita sahur sekali yang lalang dah sampai rumah ni. Boleh ke bang saya tumpang sahur ni? Sudah. Ni, menu malam ni sebenarnya masakan baru ke ataupun masak yang buka puasa tadi ni? Yang betul-betul masak waktu sahur, telur kau ni dengan sayur tu je. Dia kena makan nasi sebab saya ada gastrik. Siapa sembang atau lepas pula waktu sahur kita. Langsung tak bersahur. Alhamdulillah. Syukur ya Allah. Terima kasih banyak-banyaklah Abang Fauzi, Kak Kisdawati bagi Izu tumpang sahur dekat rumah korang ni.